Tempatnya juga, terus cuacanya juga lagi bagus gitu ya. Waktu sebelum musim hujan nih, sekarang di Bandung tuh lagi musim hujan, guys. Jadi lagi hoream sekarang tuh gua ngonten-ngonten tuh karena ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ivan guys di channel gue Ivan Norimoto Vlog. Udah lama gua nggak upload-upload YouTube lagi guys. Aduh, udah ada berapa hari, ada seminggu kayaknya gua nggak upload. Komen-komen tuh gua sempat upload-upload slot-slot doang sih kayak gitu ya. Itu juga dari video, hasil dari video TikTok sih gua upload itu. Dan gue gak tahu kenapa akhir-akhir ini gue jadi males ngonten guys. Itu pertama karena mungkin kesibukan gue kerja juga ya. Sekarang kerja alhamdulillah udah lumayan rame gitu, udah lumayan normal lagi kayak sebelum-sebelumnya, tahun sebelum ada si covid. Nah sebelum ada si itu, dan sekarang ini gue mencoba mengonten-kontenkan lagi. Apakah masih seru apa enggak ya video gue. Semoga makin seru ya. Amin, 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 amin. Dan jangan selalu bosan-bosannya terus mampir ke channel gua, guys. Mohon maaf apabila gua jarang nonton ke channel kalian karena gua juga punya kesibukan sendiri dan gua juga punya hobi baru sekarang, anjay. Jadi sekarang gua lagi hobi-hobi main game, guys, itu. Jadi konten gua jadi terbengkalai. Seriusan. Gua kemarin tuh sempet ya, sempet baru-baru nginstal game GTA ya, GTA 5 tuh. Anjir seru banget loh gitu, lihat di YouTube ya. Ada yang di mood kayak gitulah, ada pakai cheat apalah kayak gitu. Kok jadi tertarik gitu gua. Ya udahlah, gua di situ minta gamenya ke teman gua ya. Ke teman gua tuh, dan dia punya banyak banget game-gamenya. Ya udah gua sedot lah gamenya lah. Gitu. Dan kemarin gue udah nginstal gamenya, seru banget, GTA 5, seriusan gitu. Gue baru tahu ya, maksudnya baru nyoba sekarang. Soalnya dulu gue fokus ke YouTube dulu mah, ya dulu fokus ke YouTube gue. Karena mungkin ya lagi semangatnya juga, terus cuacanya juga lagi bagus gitu ya. Waktu sebelum musim hujan nih, sekarang di Bandung tuh lagi musim hujan guys. Jadi lagi hoream sekarang tuh gue ngonten-ngonten tuh karena ya sekalinya pengen konten cuacanya lagi hujan. Dan sedangkan kan GoPro mau dihujan-hujanin juga sebenarnya bisa, cuman kan tahu sendirilah air hujan itu keras loh, keras banget. Metal-metal pun nih yang kayak gini, besi-besi pun jadi karatan, apalagi kamera kan bahaya juga gitu, takutnya gua mah. Jadi lebih baik mengantisipasi gitu ya, daripada antarnya berabe kamera gua ada apa-apa ya. Jadi ya udah gua nggak ngonten saat hujan. Di TikTok gua tuh banyak banget tuh teman-teman yang pada request coba dong GoPro Max-nya dihujan-hujanin. Nah, gua nggak berani guys kalau dipakai hujan-hujanin kayak gitu. Seriusan nggak mau gua, takut gua. Udah tahu kan GoPro Max harganya nggak murah ya gitu ya. Nah itu, kalau yang murah ya nggak masalah sih gitu. Dan buat teman-teman nih yang punya akun TikTok, ayo tuh follow TikToknya gue Ivan Norimoto Vlog, sama kayak channel ini namanya. Ntar ada ya di atas nih Ivan Norimoto Vlog akun TikToknya guys. Ayo tuh di follow tuh Gue sekarang juga lagi asik-asiknya main TikTokan dengan kamera GoPro Max itu ya. Aduh, anjay. Mudah-mudahan terus FPP dan mudah-mudahan terus ada Endros kayak gitu. Amin, 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 amin. Dan sekarang ini gue lagi seperti biasa bekerja, OTW kerja jam segini, balik ntar malam. Aduh, capek kalau udah di stopan kayak gini teh males ngomong gue mah. Ya udah, ini videonya gue jeda dulu, ntar gue lanjut lagi ya. Soalnya masih lama. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Jadi di Bandung tuh sekarang lagi musim-musimnya hujan ya. Jadi gue males banget kalau ngonten lagi hujan-hujanan kayak gitulah. Atau misalkan, seriusan loh, kalau lagi musim hujan tuh jadi bawahnya tuh males terus loh pengen ngonten tuh kayak gitu. Seriusan gue mah, gak tau kenapa ya.
Dan ada sekalinya gua ngontennya TikTok doang. Cuman pasang GoPro Max doang di depan, udah nggak dipasang di sini, nggak dipakai dual kamera ya. Dan sekarang juga gua nggak pakai dual kamera dulu ya, soalnya ribet, seriusan ribet anjir pakai GoPro Max itu. Dia ngeditnya tuh dia 3 step loh. Kalau kalian penasaran dengan gimana caranya ngeditnya GoPro Max, kalian bisa follow aja dulu akun TikTok gua, Ivan dari Motovlog ya. Nah, di situ ada tuh gua videoin, gua uploadin cara ngeditnya GoPro Max itu gimana, ribetnya kayak gimana. Ah, itu ribet anjir. Tapi memuaskan itu dengan hasil, dan banyak yang kepo gitu. Kok kameranya bisa muter-muter ya? Nah, banyak yang belum tahu gitu, guys. Jadi ada plus ada minusnya gitu ya, kalau kata gua ya, GoPro Max itu. Dan sekarang ini juga gua lagi ngonten ya, gua pakai ngonten pakai GoPro 8 doang lah. Nggak usah dua kamera, soalnya ribet juga, euy. Dan ini si mountingnya juga gua tuh sering longgar-longgar kayak gitu, nggak tahu kenapa gua juga harus ganti gitu ininya, mountingnya pakai besi gitu biar kuat. Dan gua pakai GoPro Max itu lebih was-was ketimbang pakai GoPro yang 6 dulu gua gitu. Soalnya yang GoPro Max itu bebannya lebih berat loh, lebih berat ketimbang GoPro yang sebelumnya gitu. Dan GoPro Max itu kan kameranya 2. Nah, harus pasang peningginya lagi gua ini. Gua harus pasang itu. Dan kalau pakai GoPro biasa mah cuma satu aja di sini sih cukup. Jadi sebenarnya agak lumayan ribet juga pakai GoPro Max itu. Gua takutnya mah takut jatuh itu, guys. Amit-amit jangan sampai ya. Soalnya temen gua tuh ada yang kejadian, dia punya GoPro Max dan dia terjatuh si GoPro-nya. Karena ya mungkin GoPro Max-nya bebannya berat juga kan. Kayak gitu. Di depan ada yang bucin pakai cat lagi. Gue gak tau kenapa kok tiap ngonten udah di stopan lampu merah kayak gini gue sering males gitu ngobrolnya. Soalnya gak ada pemandangan saat di jalan gitu. Yo. Wih, teteh touring ini, oi. Ada teteh touring motornya sama NMAX kayak gue, ada anak-anaknya di depan ternyata. Aduh anjir ngantuk sumpah gue, oi. Go. Anjir, aing sendiri. Ada yang strate itu ternyata di belakang. Kertunduk gini mah ngopi, enak kayaknya ya, seger. Dan hari ini hari Jumat, jadi buat kalian, buat teman-teman, jangan lupa sholat Jumat guys ya, itu karena hari Jumat itu wajibkan sholat Jumat buat para lelaki guys ya, lelaki itu diwajibkan harus sholat Jumat, jangan sampai nggak sholat Jumat guys itu ya, okay? Aduh ini konten gue gabut amat ya. Mohon maaf ya kalau misalkan gue kan biasanya
konten tuh bensin lagi. Cobalah ramein dong video yang enggak tentang bensin gitu lah. Emang sih orang-orang Indonesia kan agak kurang dari ininya ya, apa? Pengetahuan kayak ya kayak semacam kayak gitu. Nah, gua dari dulu tuh gua iseng-iseng pada konten-kontenin bensin-bensin kayak gitu, ngiseng doang. Tapi kok rame ya gitu. Jadi banyak teman-teman yang pada penasaran dengan bensinnya gitu, bensin Shell tuh terutama ya. Dan sekarang nyetopin dulu pakai bensin Shell, gua pindah ke Pertamina dulu lah. Aduh, ada dede gemes anjir, gua enggak pakai GoPro Max lagi. Ya udah, ntar gua pasang lah. Ya udah guys, ini videonya gua sudahin dulu ya. Ntar gua lanjut lagi, gua mau pasang GoPro Max-nya dulu. Makasih banyak buat kalian semua sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dadah.